Yo guys, selamat datang di channel gue di Asixia. Kali ini sesuai janji gue ya, gue akan namatin GTA San Andreas hanya dengan menggunakan melee weapon, yaitu katana ya. Baik, gue jelasin dulu ya, biar kalian itu ngerti ya mekanismenya. Oke, jadi pertama di sini gue hanya main misi utamanya aja ya. Misi sampingan kayak misi Zero, sekolah mengemudi, itu gue skip aja ya guys ya. Karena untuk mempersingkat waktu juga kan ya, takutnya nanti partnya kebanyakan guys ya. Nah, kedua, di sini harus gue bilang ya, bahwa gue nggak pure dari awal makai katana doang guys ya, dalam beberapa misi guys ya. Karena beberapa misi kayak Just Business, Reuniting the Families, itu misinya itu udah disetting buat makai senjata guys ya. Jadi gue nggak bisa murni pakai katana doang ya. Tapi mungkin bisa gue coba ya, buat nggak ngekill makai senjata selain katana ya. Ketiga, walaupun gue hanya makai katana doang ya, gue juga melakukan beberapa trik untuk mempermudah gue menyelesaikan misi kedepannya ya guys ya. Misalnya nabrakin mobil ke musuh, ledakin mobil, atau yang lainnya ya. Nah, gue juga nyelesain misi ambulan, pemadam kebakaran, dan vigilant biar darah dan armor gue itu lumayan panjang. Dan CJ gue kebal sama api guys ya. Karena mengingat gue bertarungnya hanya menggunakan katana, pastinya perlu perlindungan lebih lah ya. Oke? Keempat, sesuai kesepakatan di voting sebelumnya ya, gue akan skip beberapa misi yang gak ada battle atau baku hantamnya ya guys ya. Biar kalian itu gak bosen lah nonton videonya ya, karena gue takutnya kalian itu gak enjoy ya nontonnya ya. Karena ya, kepanjangan ya. Oke, itu doang ya. Walaupun gak pure pakai katana dari awal sampai akhir, tapi kalian akan melihat gue kesusahan ketika musuh memakai senjata api, sedangkan gue hanya memakai katana guys ya. Oke, kita langsung aja ke gamenya ya. Oke guys, kita langsung aja ke misinya ya. Oke, kita mulai misi cleaning the hood dulu karena di sini ada adegan berantemnya, makanya gue skip langsung ke sini guys ya. Oke, kita capcus aja ke tempat bidap barang rider ya, biar cepet aja. Oke, kita skip aja biar nggak lama ya. Kita langsung baku hantam aja guys ya. Pokoknya yang baku hantam gak gue skip guys ya, gue biarin aja ya biar seru gitu ya. Oke, kita ke tanda merah ya. Jir, ketabrak jir. Wah guys, nggak bintang guys. Biasa bintang ya kalau ketabrak ya. Oke itu guys ya, oke. Oke, langsung aja kita sikat nih ya si penjual narkobanya. Oke, kita serang-serang aja. Itulah guys ya, itu fatality-nya CJ ya. Oke, jadi kalau misalkan palanya itu putus ya, berarti itu fatality guys ya, pakai katana guys ya. Oke, perlu diingat ya. Oke, kita langsung aja ke tempat selanjutnya. Mana ridernya cuy, mana ridernya ini cuy. Oke, kita gaskan, kita ke tanda merah ya. Oke ya, jadi ini tempat tempat pembuatan narkobanya, mungkin pembuatannya lah ya. Oke, okay. Maaf gue sensor guys ya, kalian masih bocil nggak boleh lihat guys ya. Oke, okay. Jadi ya itulah. Oke, okay, kita gebukin nih orang. Cuk, ini 2-1 nih cuk. Apa tuh? Malah takut ya cuy. Oke ya, itu sebenarnya nggak fatality, cuman gue kepengen ya ngebuat gitu doang ya. Oke, kita gebukin dia sampai mampus guys. Oke, oke, sayangnya nggak fatality guys ya, cuman biasa doang ya. Oke, tinggal satu lagi, kita gebukin lagi. Oke, aduh ini agak susah kontrolnya guys ya, gimana nih cuy. Oke, oke, mati ya. Oke, oke, kita balik ke Grove Street ya. Kita gas aja, kita balik ke Grove Street. Oke, mungkin gue skip aja ya biar nggak bosen, hemat durasi juga kan ya. Oke, oke ya. Oke, misi pertama berhasil ya, kita lanjut ke misi kedua ya. Oke, nah jadi misi kedua kita adalah Sweet Girl ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menyelamatkan Sweet dan pacarnya yang diserang oleh Spill Ball Park Families guys ya. Oke, di sini gue nggak akan pakai senjata apapun ya, kecuali katana ya. Karena sesuai perjanjian di awal ya, gue nggak boleh pakai senjata selain katana ya. Oke, oke, biar hemat darah kita tabrak-tabrakin aja pakai mobil. Oke, udah mati 3 ya.
Kita tabrak-tabrakin aja pokoknya ya. Oh. Eh, mau meledak, guys. Wah. Wah, anjir ditembakin mulu. Waduh. Oke, cuy, langsung kita pakai cara barbar nih, cuy. Aduh, agak susah kontrolnya, guys ya. Mainnya di Android sih. Wah. Wah, darah gua, guys. Oke. Oke, kita ambil mobil yang di sana, guys. Oke, guys, kita masuk mobil yang ini ya. Wah, nggak bisa nih, guys. Terus ditabrakin sih. Kalau nggak, si J gue bisa mati nih. Oke, kita ke tempat orang tadi ya. Kita tabrakin aja langsung. Oke. Nggak mati, cuy. Oke, sekali lagi ya. Oke, udah kelar. Oke. Oke, kita jemput Sweet dulu, guys, ya. Si Sweetnya nelpon si J dulu nih. Anjir lah. Oke, kita gaskan, kita balik ke Grove Street. Oke. Aduh. Ban depan gua, guys. Itu aduh. Agak susah nih ya buat nyetirnya nih. Mana dikejar lagi. Waduh. Kacau, guys. Oke, oke, aman ya. Aman. Kita balik dulu. Kita ke tanda merah. Dan misi pun selesai, guys ya. Oke. Hampir mati gue, guys ya. Untung masih selamat loh. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memulai misi Big Smoke ya. Misi pertama yang gue mulainya Running Dog ya. Karena di misi OG Lock itu pasti tembak-tembakan. Jadi gue skip aja ya. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk mengejar geng Vagos gitu ya. Misi Running Dog ini gampang, guys ya. Cukup gampang bunuhnya ya. Pakai tangan kosong pun gue bisa ya. Tapi di sini gue akan pakai samurai ya. Oke, kita kejar dulu ya. Karena gue udah apel nih rutenya nih ya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Gue lewat sini. Oke. Oke ya, itu dia ya. Itu dia lari-lari, guys ya. Oke. CJ-nya ini nggak bisa sprint lagi nih, guys. Oke. Kita ke laut sini aja. Oke ya. Kita hadang dia di sini. Dan kemudian kita tebas dia, guys ya. Gotcha, bitch. Nih. You are dead. Udah mati, guys ya. Masih gampang ini, masih gampang. Sumpah, ini masih gampang, guys ya. Masih bisa diatasi lah. Oke. Kita selanjutnya misi Just Business ya. Karena misi kereta nggak ada baku hantamnya. Jadi gue skip aja ya. Oke. Nah, di sini terpaksa gue memakai bom, guys ya. Karena pasti ini nggak bisa. Sumpah, ini nggak bisa kalau nggak pakai bom, guys ya. Jadi ya minimal gue pakai katana sama pakai bom doang lah ya. Tapi nggak pakai senjata api ya. Oke. Kita pakai bom. Terus kita pakai katana. Oh, oke. Fatality. Oke. Oke, bentar. Kita lempar dulu. Oke, mantap. Kita ke atas, guys ya. Kita ambil armor dulu. Oke. Oke. Bentar. Oke, kita langsung gitu aja kita barbar, guys ya. Kita barbar nih. Mati dia, guys. Gitu doang, gue kira kuat loh. Oke, kita keluar, kita lempar bom aja langsung. Ya. Oke. Mampus tuh. Mampus. Oh, mampus, guys ya. Mati mereka, guys. Oke, kita lempar ke sana dulu. Itu meledaknya emang kayak gitu, guys ya. Kena Big Smoke-nya, guys ya. Wah. Wah, hampir gagal, guys. Misinya. Oke. Nah, untuk misi Just Miss ini sampai sini aja ya. Gue skip aja. Oke. Sorry ya, guys ya. Oke. Oke, gue usahain nggak ngekill banyak sih pakai senjata sih. Karena kita pakai katana doang, guys ya. Kita tetap pakai katana ya. Oke, kita sekarang misi rider ya. Dan misi rider ini misi katalis, guys ya. Karena di sini ada baku hantamnya juga ya. Jadi gue pakai gue skip aja langsung ke misi ini ya. Oke, kita capcus aja menuju keretanya, kita tabrak-tabrakin dulu. Aduh, nggak kena, cuy. Gue marah nabrak apa itu? Tong sampah, guys ya. Oke. Kita berbar nih ya. Kita pakai katana doang. Oke, fatality ya. Oke. Oke, ini lagi ya, guys. Kita fatality, guys.
Fatality itu guys ya. Oke, kita naik yang ke atas kereta lagi. Oke, kita fatality guys ya. One hit guys ya, one hit. Oke, geng bolosnya. Geng bolos datang, langsung aja kita sikat. Oke ya. Aduh, salah pencet gue guys. Tapi biarinlah. Kita tabrak-tabrakin dulu. Oke, mungkin enggak ya. Kita harus pakai katana guys. Kita serang. Mereka pakai pistol, gue pakai katana nih. Mati-mati guys. Wow, ini geng bolosnya pakai armor nih kayaknya ya. Susah mati guys. Lama banget matinya. Oke, dia udah mati ya. Oke, nice, kita naik keretanya. Oke. Mungkin gue skip ya, karena itu nggak ada baku hantamnya ya. Pokoknya kita gaskan aja, kita speedrun ya. Kita langsung OTW tamat ya. Jangan katana dan bom ya. Soalnya nggak bisa guys, katana doang guys ya. Susah, sumpah. Oke, kita misi rubbing Uncle Sam ya. Misi yang ngambil box gitu pakai forklift. Oke, kita OTW Ocean Ducks. Kita OTW, gue skip aja. Oke, kita sudah sampai, langsung aja kita loncat ya. Kita bantai semua tentaranya guys ya. Oke, pokoknya kita harus cepat ya. Harus cepat dan pakai katana doang guys. Oke, kita fatality ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Aduh, wah nggak bisa guys. Oke, ini kontrolnya agak susah masalahnya guys ya. Di Android masalahnya. Oke, kita tebas-tebas dulu. Oke. Nggak mati-mati guys. Wah, anjir, armor gue udah hancur lagi. Wah, cuk, susah banget nih. Wah, anjir, darah gua susah guys. Wah, anjir, segitu darah gua. Oke, saya napa tali tiga ya. Oke, kita tabrakin aja nih, nggak bisa cuy masalahnya ya. Nggak bisa nih. Oke. And beyond. Aduh, bentar guys. Oke, nggak mati guys. Oke, kita tabrakin aja. Oke, sekarang kita buka gudangnya. Kita buka gudangnya ya. Bentar, nggak bisa nih guys ya. Terpaksa gue harus pakai bom lagi. Karena ya darah gue cuy udah sekarat. Kita pindahin, mungkin gue skip aja ya. Pokoknya untuk tipsnya juga udah gue buatin videonya, kalian tonton aja di playlist tips and trick ya. Pokoknya tonton aja, udah gue kasih tip untuk misi ini ya. Oke, abis ini kita udahan guys ya. Oke, kita antar ridernya. Kemudian part 1 gue akhiri di sini guys ya. Oke. Kita naik mobil dulu. Mobil. Terus kita gaskan guys ya. Kita gaskan balik ya. Antar senjatanya. Oke. Mungkin sampai sini aja guys ya videonya untuk part 1 dulu ya. Part 2-nya mungkin gue buatin nanti ya setelah beberapa video lain juga ya. Pokoknya ditunggu aja ya, tetap stay tune aja. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye.